Ya, memang benar impian Luffy ialah untuk menjadi Pirate King, tapi bukan itu saja impian Luffy. Luffy ingin satukan orang di seluruh dunia, berparti dengan orang di seluruh dunia atau membawa kegembiraan kepada orang di seluruh dunia. Sesuaikan gembira, joy, joy boy, One Piece, satu Malaysia, bukan satu dunia. Ketika Ace dan Yamato berborak, Ace terlepas cakap tentang Luffy punya impian dan Ace tak benarkan Yamato untuk ketawakan impian Luffy tu. Walaupun Ace dan Sabo dah ketawa dulu, orang lain tak boleh, depa aja yang boleh ketawa. Dan Yamato memang tak ketawa, tapi dia kagum dengan impian Luffy sebab impian Luffy tu sama dengan impian Goldie Roger seperti yang ditulis di dalam jurnal Oden. Semasa Luffy cakap impian dia dekat Ace dan Sabo, mereka ni masih kanak-kanak. Jadi kita kenalah berfikir secara kanak-kanak dan impian Luffy tu seakan kebudak-budakan. Oda create balik scene dengan Roger, Oden dan Whitebeard. Plaster yang digunakan juga sama. Oden sama dengan Sabo, Whitebeard sama dengan Ace. Selepas Roger memberitahu impian dia, Whitebeard cakap, "Hang ni Roger, macam budak kecil." Luffy dan Roger juga ketawa selepas memberitahu impian mereka. Jadi impian mereka ni aku rasa adalah kaitan dengan kegembiraan dan juga parti. Parti ni pun dah macam sinonim dengan Luffy. Tiap kali happy je nak celebrate buat parti, menang je buat parti. Jimbe join crew pun depa ni sempat stop dulu, minum-minum dulu kalau pi mana nak celebrate kedatangan Jimbe. Dan selepas menang dekat Wano ni pun Luffy dah tak sabar nak buat parti. Masa chapter 1 dulu, Luffy seronok tengok Shanks dengan crew dia parti minum-minum, dan mungkin masa ni lah yang membuatkan Shanks pertaruhkan topi jerami dia dekat Luffy selepas dia dengar ayat yang sama Luffy cakap sama dengan Goldie Roger. Dalam movie Stampede juga macam ada hint tentang impian Luffy. Laugh Tale juga disebut dalam movie ni. Luffy cakap yang dia perlukan kawan untuk dia party, dan ini kita memang dapat tengok dalam Luffy. Luffy sangat committed dalam mengejar impian dia untuk menjadi Pirate King, dan Luffy juga sangat mementingkan kawan-kawan dia. Tak kira lah Straw Hats, orang lain pun kalau dia buat kawan, dia nak tolong. Luffy juga pandai buat kawan. Sebab apa? Lagi ramai kawan, lagi meriah lah party. Jadi Pirate King tapi tak boleh party, macam useless lah bagi Luffy dan Roger. Kita boleh tengok dalam chapter 968, Roger dan kru-kru dia buat party besar-besaran selepas Roger menjadi Pirate King. Luffy bukanlah nak jadi Pirate King untuk menguasai dunia, memerintah dunia, bukan. Luffy nak jadi orang yang paling bebas di dalam dunia, happy je selalu. Dan mungkin inilah Joy Boy punya impian dan will tu inherited sampailah ke Luffy. Ace juga yakin yang Luffy akan capai impian sebenar dia ni selepas Luffy menjadi Pirate King. Masa Luffy bagi tahu impian dia dekat Ace dan Sabo, apa yang Luffy, Ace dan Sabo buat? Mereka exchange sake. Ace juga teringin nak exchange sake bersama Luffy dan Roger seperti yang dicakap di dalam chapter 1000. Tengok balik tajuk chapter 999 dan chapter 1000. Cuba gabungkan. Tajuknya menjadi The Sake I Brewed While Waiting For You, Straw Hat Luffy. Nampaknya orang yang Yamato tunggu ialah Luffy, bukan Ace. Yamato nak join Luffy, lihat dunia bersama Luffy. Sama macam Oden dengan Roger, Yamato kagum dengan Roger punya goal. Luffy punya goal untuk party dengan semua orang dan exchange sake dengan orang di seluruh dunia. Jadi impian sebenar Luffy mungkin I want to become Pirate King so aku boleh party dengan semua orang di seluruh dunia. Tak kira lah Tuan Tatas, Ming Tribe, Fishman, semua akan disatukan oleh Luffy. Dan treasure yang Roger jumpa dekat Laugh Tale, aku rasa sake. Okey, apa pendapat hamba tentang impian sebenar Luffy? Boleh komen dekat bawah. Ini video teori saja, so komen lah apa pun. Okey, sampai di sini sahaja video aku. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada yang belum subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Noro Noro TV.